pada program magang MBKM di semester genap pada tahun 2022-2023 Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, kami ditempatkan di Mitra UPT KPH wilayah Kapuasulu Utara. Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH wilayah Kapuasulu Utara merupakan salah satu dari 17 UPT KPH yang dibentuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Selama kegiatan magang, kami mengikuti beberapa kegiatan sebagai berikut, seperti verifikasi lapangan, dokumen permohonan pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten Kapuasulu. Kegiatan ini dilakukan pada Rumah Betang Menua Munggu, Rumah Betang Menua Sungai Tebelian, Menua Ngaung Keruh, Menua Engkerjai, Menua Kedungkang. Kegiatan berikutnya merupakan kegiatan kolaborasi antara Yayasan PRCF dan pihak KPH, yaitu kegiatan pendampingan pengelolaan hutan desa Mensiau oleh Yayasan PRCF. Berikutnya kegiatan kami merupakan kegiatan gabungan antara penyuluh KPH dan Bijade dalam praktik pembuatan sabun dari kratom. Selanjutnya, kami mengikuti kegiatan penyuluhan dari KPH ke Desa Arium Mendalam, yaitu penyuluhan teknik sambung pucuk. Dan selanjutnya lagi, kami melakukan penyusunan RKT 2024 LPHD Lauk Bersatu di Desa Nangalauk bersama masyarakat. Kegiatan seterusnya, kami mengunjungi gudang produksi rotan di Desa Tanjung Lasa guna untuk memperluas atau memperbanyak pengetahuan tentang perkatan kayu. Dan untuk kegiatan akhir yang kami lakukan adalah pelatihan dan pengenalan drone yang didampingi oleh Alex, salah satu brigade KPH wilayah Kapuasulu Utara. Sekian laporan dari video singkat kami tentang kegiatan magang yang kami lakukan di wilayah Kapuasulu Utara.